Ustahaknya ada wasiat kerana nak menyambung harta si mati dengan harta orang yang hidup yang akan enjoy harta-harta itu. Kerana bila seseorang itu meninggal dunia, segala harta dia sudah menjadi beku. Satu sen pun tak boleh dikeluarkan. So, yang demikian, amat mustahak dia boleh menggunakan harta-harta tersebut. Tetapi nak menggunakan harta tersebut itu, kalau tidak ada tinggal wasiat, melantikkan seseorang menjadi pentadbir, terpaksa dia pergi ke mahkamah membuat permohonan supaya dilantikkan satu orang pentadbir ataupun dua orang pentadbir. Biasanya, kalau harta itu banyak, pergi ke mahkamah, mahkamah masih minta buat satu bond atau perjanjian, performance bond. Dan performance bond itu bukan sedikit duitnya, banyak. Jadi susah nak dapat. Selagi apa ni tidak dilantikkan pentadbir harta, harta itu memang betul. Satu sen tak boleh ambil. Dengan tidak itu, segala anak-anak cucu dia yang tinggal wari-wari dia tak boleh menamati harta itu. Sampai terpaksa dia bergadai dan menjual apa barang dia sendiri je lah untuk keperluan hidupnya. Tapi dia kalau ada wasiat, wasiat sendiri senang dia. Buka ke mahkamah, dapatkan probit, dia boleh jalankan, boleh mengeluarkan wang-wang itu. Ini amat mustahak sekali. Tapi kebanyakan orang, dia kata tak payah semua ini kerana sudah ada faraid. Tetapi sebelum nak sampai ke faraid, itulah yang mustahaknya. Macam mana nak sampai kepada faraid? Nak sampai kepada faraid, pentadbir harta mesti dilantik. Lantikan itu boleh dibuat melalui wasiat, iaitu melantikkan as-solihin jadi apa ni pentadbir, ataupun siapa saja yang mereka percaya nak menjalankan harta itu. Itu sajalah mustahaknya amat.